Hei sobat pintar, kali ini kita akan meneruskan petualangan Bobby Bola di negeri awan. Ayo kita lihat. Sambil bermain bersama saya si Bobby Bola. Edo Games, bermacam pelajaran bisa didapat. Ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Bobby Bola. Bobby Bola di negeri awan. Kamu bisa membantu saya mengumpulkan tanda hati. Ayo, ketikkan namamu dengan menggunakan keyboard. Atau, jika namamu sudah ada, klik saja namamu pada daftar. Kemudian, klik saja pada tanda panah di bawah untuk memulai petualangan ini. Kita lanjutkan dengan nama Isul Haq. Usia 7 tahun. Klik tanda panah start. Sekarang saya sedang berdiri di luar Istana Awan. Untuk masuk ke dalam Istana Awan, klik pada pintu gerbangnya. Jika ingin mengunjungi rumah Gorda si Kerdil, klik pada petunjuk jalan itu untuk berjalan ke sana. Kita masuk ke Istana Awan. Wah, Istana Awan sungguh luas. Dan ada Taman Awan di sana. Saya rasa beberapa gedung itu adalah tempatnya para dewa. Mungkin kita harus berkunjung ke sana. Kemarin kita sudah berkunjung ke Dewa Guntur. Sekarang kita berkunjung ke Dewa Angin. Ayo, kita ke tempat Dewa Angin. Hai Dewa Angin, maukah kamu memberikan saya tanda hati agar saya bisa menukarkannya dengan alat saktimu dengan Gorda? Tanda hati, ya tentu saja. Tapi sebelumnya, kamu harus membantu saya dulu atau membuktikan kemampuanmu terlebih dulu. Karena di negeri awan, kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda hati. Kamu bisa membantu saya mengatur arah angin atau menyelesaikan tantangan menyeberang sungai angin dari saya. Baiklah kalau begitu. Kita coba dulu. Ini adalah mesin pengatur arah angin. Melalui mesin ini, kamu bisa mengatur kemana arah angin ingin kamu hembuskan. Aturlah tuas-tuas yang ada di tengah mesin ini agar ketika bola anginnya turun, maka akan terjatuh ke tempat yang benar, di mana tempat tersebut terdapat kata-kata yang akan melengkapi peribahasa yang ada di bawah mesin. Jika kamu memilih kata yang tepat, maka anginnya akan bisa menghembus dengan benar. Bagai air di daun talas. Kamu memang pintar.
bagai air di daun talas, selalu berubah-ubah. Sekarang coba yang ini. Ada gula, ada semut, sebelah sini. Benar sekali. Ada gula, ada semut. Orang akan berdatangan ke tempat yang menyenangkan. Sekarang coba yang ini. Kecil-kecil cabai rawit. Benar sekali. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil tapi cerdik dan pemberani. Kamu memang pintar, tapi sayang sekali. Saat ini, mesin ini sedang kehabisan tanda hati. Mungkin lain kali lagi ya. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Ayo, silahkan mulai. Buruk muka cerpen di pecahkan. Dibelah. Kamu memang pintar. Buruk muka, cermin dibelah. Menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Sekarang coba yang ini. Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Kamu memang pintar. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan kecil, kebaikan yang telah dilakukan hilang. Sekarang coba yang ini. Bagi anak ayam kehilangan induk. Benar sekali. Bagai anak ayam kehilangan induk. Terpecah belah hingga mengalami kesusahan hidup. Kamu memang pintar, tapi sayang sekali. Saat ini, mesin ini sedang kehabisan tanda hati. Mungkin lain kali lagi ya. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Kita coba. Ayo, silahkan mulai. Tingkatkan kesulitannya. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ini adalah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kamu memang pintar. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Orang tua yang berperilaku seperti anak muda.
Sekarang coba yang ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Kamu memang pintar. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sekarang coba yang ini. Berguru ke palang ajal bagai bunga kuncup tak jadi. Apa ini ya? Sepertinya kurang tepat tuh. Oh, kembang. Makin susah ini. Kita coba lapuk. Benar sekali. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Suatu keadaan yang tidak pernah berubah. Kamu memang pintar, tapi sayang sekali. Saat ini mesin ini sedang kehabisan tanda hati. Mungkin lain kali lagi ya. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Ayo, silahkan mulai. Pikir dahulu. Pendapatan. Benar sekali. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Mempertimbangkan lebih dulu sebelum melakukan perbuatan. Sekarang coba yang ini. Main air basah, main api hangus, main pisau luka. Air. Kamu memang pintar. Main air basah, main api hangus, main pisau luka. Setiap perbuatan atau pekerjaan selalu mengandung risiko. Sekarang coba yang ini. Air beriak tanda tak dalam air. Benar sekali. Air beriak tanda tak dalam. Orang sombong yang banyak bicara biasanya sedikit ilmunya. Kamu memang pintar, tapi sayang sekali. Saat ini mesin ini sedang kehabisan tanda hati. Mungkin lain kali lagi ya. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Kita coba mainan yang satunya. Thank you.
kita coba permainan yang satunya. Ini adalah sungai angin. Disinilah sumber segala angin yang bertiup. Nah, di seberang sana terdapat tanda hati juga. Dan jika kamu menginginkannya, kamu boleh mencoba menyeberang sungai angin ini. Tekan saja tombol spasi pada keyboardmu untuk melompat ke awan yang melayang itu. Tetapi jangan sembarang lompat. Kamu hanya boleh melompat pada awan sesuai dengan persyaratan dari saya. Lompat pada candi yang terdapat di Indonesia. Nggak kelihatan tulisannya. Tulisannya kurang kontras. Kita lihat laporan perkembangannya. Baik, itu tadi permainan di Istana Dewa Angin. Sampai jumpa lagi. Keluar. Kamu bisa membantu saya mengumpulkan tanda hati. Keluar. Kamu mau berhenti bermain? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya.